Kebakaran kembali terjadi di Kota Jambi. Satu unit rumah warga RT 8, Kelurahan Jelutong, Kota Jambi terbakar. Kebakaran disebabkan oleh warga penderita gangguan jiwa yang bermain korek api. Satu unit rumah permanen milik warga RT 8, Kelurahan Jelutong, Kecamatan Jelutong, atau tepatnya di dekat SMA 3, Kota Jambi, terbakar pada Rabu 5 Oktober 2022 pagi, sekira pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Api diketahui berasal dari kamar belakang rumah korban. Kepala Dinas Damkar Kota Jambi, Feryadi, mengatakan, di kamar belakang tersebut ditempati oleh saudara korban yang diketahui menderita gangguan jiwa. Di mana saat kejadian, saudara pemilik rumah tersebut sedang bermain api. Beruntung pemilik rumah cepat menyadari hal tersebut dan langsung menelpon pemadam kebakaran. Pada jam 8 lewat 10 pagi ini, terdapat laporan kejadian kebakaran di Jalan Mukhtar, yang 8, tepatnya depan SMA 3 Jambi. Berapa unit, Bang? Untuk kebakaran, satu unit rumah. Rumah permanen tadi. Bang, ada mungkin penyebabnya apa? Ini kebetulan ada saudaranya yang gangguan jiwa. Nah, ini kejadian yang kedua. Dan memang ya, orang gangguan jiwa kan main api, menyebabkan kebakaran dimulai dari kamar dan menyebar ke seluruh bagian rumah. Sebanyak 6 unit armada kebakaran diturunkan untuk memadamkan api. Setelah 45 menit operasi damkar, api dapat didinginkan dan tidak ada korban jiwa atas kebakaran ini. Dimas Sanjaya, JEK TV, melaporkan.